di Sibu kemari, Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zuhari madah ke Perintah Sarawak dekat nambah penyampau rumah Spektra di negeri itu dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke 12 RMK 12. Kuya hari penyampau penata negeri itu ke bisik nambah Perintah Sarawak nadai penanggul nambah ke penyampau rumahnya berserata Sarawak. Sebenarnya dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 antara 2015 hingga 2020, kita membina 2,470 unit rumah macam ni RSP, dan seluruh kos binanya ialah 259 juta. Dan rancangan Malaysia ke-12 ini, kita akan membina 1,820, tapi insyaAllah akan kita tambahkan lagi demi untuk masyarakat kita di sini dengan adanya sedikit sebanyak pendapatan yang kita tambah kepada kerajaan kita. Kita telah dapat menambah pendapatan negeri kita dan kita labur pula untuk mendirikan rumah-rumah seluruh negeri Sarawak. Ia berjakut bunyinya maya berjalan dengan projek rumah Spektra Permata Kemuyang Sibu. Nakak kedia tu bisik 110 buah rumah Spektra sudah digagak serta tembuk di Kemuyang, ungkup sidak ke ditinggal penusah Angus tahun 2013 subak.